何十台もの車が燃えています。依然炎の勢いは強く、黒い煙が上がっています。車が丸焦げになっています。強い勢いで炎が上がっています。了解です。倒れたら終わりやで、ほんま。カモトさん、あ、倒れた、あ、倒れた、倒れた、うわー、ちょっ、まだ飛んでる、やばいやばい、浮いてる、浮いた、ほらほらほら、あっ、あー、怖い怖い、あ、落ちた、被害に遭うんじゃん、裏の家、やばい、うわ、なんか、あ、落ちた、あ、いや、落ちた、あー、やっば、待った、待った、待った、ほら、あれ何、あ、あ、家飛んでた、やばい、やばい、えぐい、えぐい、えぐい、火事になる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ada taifu atau angin topan nomor 21. Jadi yang ke-21 di tahun ini, karena udah banyak banget. Ini udah nomor 21 dan tahun kemarin itu sampai 27. Dan setiap tahun itu berbeda-beda. Bagaimana sih? Gimana sih kondisinya kalau ada taifu di Jepang? Ini kebetulan rumahku memang dekat laut, di sana di belakang udah laut. Jadi kita akan lihat gimana kondisi kalau ada angin topan. Ini adalah kondisi lingkungan di tempat aku tinggal. Kalau di tempatku nggak hujan, karena titik pusat angin topannya nggak ngelewatin daerahku, jadi cuma ke bagian anginnya doang. Dan kita lihat di aplikasi, di bagian tempat tinggalku yang warna merah itu ternyata nggak hujan. Ya bener, memang nggak hujan. Kalau yang kuning sama biru tuh, yang tinggi-tinggi, itu yang hujan. Dan kita sekarang menuju ke laut. Gimana sih laut kalau ada angin topan? Walaupun nggak terlalu kencang dibandingin di tempat lain yang dilalui sama jalur topannya. Kita ke laut naik sepeda, sekitar jarak berapa ya, 300 meteran mungkin dari rumah ke pantai yang biasanya orang-orang pada datang. Nah, ini pantainya.
Ini adalah monumen untuk memperingati pertama kalinya orang Amerika ke Jepang. Yang ini juga hancur sih karena angin topan. Sekarang masih proses dibenerin, tapi malah diterjang lagi. Yang ini juga, ini air udah naik ke atas nih. Jalanan udah basah sama ombak. Ini juga dulu hancur juga longsor karena angin topan yang tahun kemarin tapi ya. Karena udah sore kita pulang, melihat informasi di TV aja. Ini adalah jalur taifunya dan aku tinggal di daerah sini. Jadi nggak dilewatin sama titik angin topannya. Kita lihat berita yang lain. Ada truk yang di tengah jalan dan kita lihat apa yang terjadi. Dia udah nggak kuat berdiri lagi. Ini apartemen nih. Wow. Atapnya terbuang. Oh ya, atap di Jepang itu emang jarang yang pakai atap genteng ya, kecuali rumah-rumah tradisional atau enggak yang zaman dulu deh pakai genteng. Cuma kalau yang sekarang udah nggak pakai genteng lagi. Terbang. Wow. Kena kabel. Deng senjang. Wow, biang lalanya. Kalau kayak gini mah nggak perlu listrik berarti ya. Bisa muter sendiri. Kasian banget ini. Ini yang kerja disuruh pulang cepat, lebih cepat. Di jalur-jalur kereta yang bahaya, mereka disuruh pulang cepat. Ada beberapa yang mengungsi juga karena pengaruh taifu ini. Ini adalah jalur taifunya. JR 東日本では東海道線、京浜東北線、武蔵野線で運休となる列車が出ていて、横浜線、内房線、外房線も一部の区間で運休となっています。また中央線の快速電車も上下線全線で運転を見合わせています。その他の私鉄各線では小田急線が海老名駅から本厚木駅の間で運転を見合わせていて、全線でダイヤが乱れています。Ini di Bandara Kansai, di Osaka. Ternyata mati lampu. Dan ada sekitar 3.000 orang yang ada di bandara dan nggak bisa keluar. Karena memang Bandara Kansai ini ada di tengah laut. Dan jembatan yang menghubungkan bandara ke daratan itu ditabrak tanker karena keseret sama ombak. Karena panas jadi nggak bisa tidur. Ya karena mati lampu jadi AC-nya nggak bisa dihidupin. Ini kapal tanker yang ke bawah arus akhirnya nabrak jembatan. Dan jembatan ini nggak cuma mobil yang bisa lewat, tapi kereta juga bisa lewat. Di Wakayama ini di jalan ada pohon yang tumbang. Ini di parkiran dan hancur tuh.
dan di jalan yang sebelah parkiran ternyata mobilnya juga kena ambruk. Kondisi di Bandara Kansai malam ini masih tergenang air. Sekarang kita ngelihat satu hari setelah angin topan itu, ternyata cuacanya sangat bagus, cerah banget dan panas, suhunya di atas 30 dan langit biru banget. Cuma anginnya agak masih terasa dikit ya, tapi nggak sekuat yang kemarin. Ini di Provinsi Shiga, ada yang meninggal umur 71 tahun, kepala sebuah perusahaan. Dampak ke perekonomian. Karena Bandara Kansai berhenti beroperasi, banyak banget menelan kerugian. Memang yang paling parah itu di Bandara Kansai sama Osaka. Ini kapal tankernya udah dipindahin dan panjangnya Zencho Hachijukyu Metoru, 89 meter panjang juga nih kapal. Ini di Osaka. Jidō hanbaiki atau vending mesinnya hancur juga. Osaka no simbolu tsūtenkaku mo mado garasu ga ichibu ware mashita. Untuk keamanan jadinya diliburin. Mati lampu juga. Kansai Denryoku kannai de Osaka fu o chūshin to shita Abe Sōri Daijin wa mizukara no. Ini Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe turut berbela sungkawa. Hisai shita subete no minasama ni Kansai no kokunai gai no genkanguchi Kansai kūkō wa. Ini kondisi sekarang di Bandara Kansai. Kansai Kūkō wa 24 年前の昨日、平成6年の9月4日に開港しました。Orang-orang yang ada di bandara udah dikeluarin lewat pakai bus dan lewat jembatan yang tadi, tapi cuma sebelah. Kereta udah nggak bisa lewat situ karena memang mati lampu juga. Jadi kereta di Jepang itu semuanya menggunakan listrik. Dampak dari angin topan yang ke-21 ini, di Osaka, Shiga, Mie, Aichi, ada 10 orang yang meninggal dan 600 yang luka-luka. Ini bus-bus yang nganterin mereka ke daerah yang lebih aman. Seperti itulah kondisi kalau ada angin topan di Jepang. Cuma angin topan yang kali ini, yang nomor 21 ini termasuk yang paling gede dibandingkan taifu yang sebelumnya. Angin topan yang sebelumnya. Jadi parah banget kerusakannya, terutama yang di Osaka. Tapi kalau untuk daerah Tokyo, karena pusat taifunya nggak ngelewatin Tokyo, Tokyo ataupun Kanto nggak terlalu parah. Kayak di tempatku, kebagian anginnya doang, hujannya nggak terlalu lebat. Dan kerusakan hampir nggak ada di sini, alhamdulillah banget. Jadi tetap berhati-hati teman-teman yang tinggal di Jepang, karena taifu itu setiap tahun itu banyak banget. Yang tahun ini sampai nomor 21 udah, yang tahun kemarin itu sampai nomor 27, berarti ada 27 kali taifu. Sekian dan terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, share, dan di komen. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.